Kita terus ke perkembangan menjelang pilihan raya negeri Johor. Selepas beberapa hari, suasana politik di Johor agak sunyi. Parti-parti politik ini mula menggiatkan gerak kerja masing-masing sebagai sebahagian langkah menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor. Berbaki beberapa hari saja lagi sebelum mesyuarat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi menentukan tarikh penting, hari ini bakal menyaksikan program politik yang lebih padat dari kalangan parti yang bertanding. Difahamkan beberapa parti politik akan melancarkan bilik gerakan pilihan raya dan pengumuman calon serta melancarkan jentera pilihan raya masing-masing. Ia akan didahului pengumuman calon Pakatan Harapan bagi kerusi N30 Paloh pada petang ini. Baik, melihat kepada senario ini, kita terus bersama dengan penganalisis politik USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat tengah hari, Prof. Selamat hari, Jadi. Prof, adakah kita akan nampak banyak calon orang muda yang akan menjadi muka baru pada PRN Johor kali ini melihat kepada pertambahan undi automatik yang kita tahu sebanyak lebih daripada 700,000 undi automatik itu, mereka yang berusia 18 tahun hingga 21 itu, Prof? Ya, bagi saya, calon muda akan dilengkapi dengan calon-calon lama dan juga calon-calon dewasa kerana kita tidak boleh terperangkap dengan angka 760,000 pengundi baru. Kerana daripada 760,000 pengundi baru, sebenarnya 590,000 merupakan mereka yang berumur 21 ke atas, barangkali berumur 25, 30, 40, 50 tapi tak pernah mendaftar sehingga kali ini. Angka sebenarnya yang perlu kita jadikan rujukan saya rasakan adalah 170,000, iaitu dalam kelompok 18 hingga 20 tahun. Jadi barangkali calon muda akan dipilih, tetapi setiap parti politik akan merujuk kepada lokaliti, iaitu demografi dan juga geografi kawasan mereka, di mana di setiap kawasan itu calon itu akan menjadi poster boy. Calon itulah yang akan menentukan bahawa akan dipilih. Calon itu tidak boleh menjadi liability, calon itu adalah aset, dia perlu ada reputasi, credibility. Dan saya percaya dalam konteks ini, yang penting adalah bagaimanakah calon itu boleh mewakili kesemua kelompok umur walaupun seseorang calon muda dipilih. Malahan pernah kita lihat di Melaka, seorang calon berumur 21 tahun dipilih tetapi tewas. Bermakna umur itu hanya sekadar angka, tapi yang lebih penting adalah tahap kesepakati. Kerana yang penting dalam konteks pilihan raya negeri Johor adalah logistik, guna tenaga dan juga jentera. Bagaimanakah kombinasi ketiga-tiga ini akan membentuk satu koordinasi dalam kalangan parti untuk bergerak bersama. Dan saya percaya ini akan penentuan kepada pemilihan seseorang calon. Ya, kita nak tengok juga, adakah ada kemungkinan ada calon yang sudah memegang kerusi parlimen akan bertanding untuk kerusi DUN dalam PRN ini? Ya, yes, saya rasa itu sudah menjadi satu trend baru. Kita telah melihat di Melaka bagaimana ada beberapa orang yang parlimen mahu bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri. Tetapi saya rasakan bahawa berilah peluang kepada calon yang berkelayakan, berwibawa supaya calon itu mampu untuk memainkan peranan yang cukup efektif di setiap kawasan mereka. Jika sekiranya ada yang mahu menampilkan calon yang sudah menjadi ahli parlimen dan mahu dibawa ke sebagai calon Dewan Undangan Negeri, ini juga akan dipersoalkan oleh pengundi. Apakah parti politik ketandusan pemimpin muda peribawa yang ada kredibiliti, yang ada reputasi, bukankah ini juga akan membawa persoalan besar seolah-olah parti tidak melakukan pengkaderan ke atas pemilihan seseorang calon. Kita telah melihat bahawa kehadiran calon ahli parti yang boleh menang, tetapi di Johor diwar-warkan bahawa akan ada beberapa orang yang mahu bertanding walaupun sudah menjadi ahli parlimen. Dari pemerhatian Prof sendiri, apa yang akan menjadi isu yang mendominasi PRN Johor ini? Adakah ia akan tertumpu kepada isu setempat atau berkisar kepada isu nasional nanti? Bagi saya, di pilihan raya negeri selalunya ada isu lokal, isu tempatan. Kerap kita melihat bahawa bila pilihan raya negeri diadakan,
isu nasional tidak mendominasi. Tetapi waktu yang sama, kita juga harus akui hakikat bahawa dalam konteks negara kita, politik keetnikan tidak boleh kita tolak sama sekali. Jadi isu yang dibawa oleh seorang pemimpin yang boleh mewakili tanpa mengira latar belakang agama etnik itu penting, dan isu yang dibawa itu juga harus mewakili ke semua kelompok umur tanpa mengira apa saja kedudukan yang berbeza-beza. Jadi bagi saya dalam konteks Johor, mungkin akan ada yang cuba menyoal kenapa perlu mengadakan pilihan raya ini. Apakah pilihan raya ini perlu diadakan sekarang? Jadi mungkin ada sesengah itu akan dijadikan sebagai isu. Tetapi soal kesabelan, soal kemakmuran, soal kesejahteraan barangkali akan terus dimainkan dalam pilihan raya kali ini. Ya, Prof, dalam masa yang sama, apa yang dikatakan Prof itu juga menjadi persoalan kepada rakyat Johor itu khususnya. Dan pandangan Prof secara peribadinya, adakah rakyat Johor akan keluar mengundi pada PRN ini? Ya, bagi saya, saya jangkakan peratusan keluar mengundi rendah yang setia pada parti akan keluar sebagaimana yang kita lihat di Melaka. Kerana parti siasa yang ada kekuatan jentera, guna tenaga dan juga logistik akan menggunakannya semaksima yang boleh membawa keluar penyokong mereka. Jadi saya tidak menjangkakan satu peratusan yang luar biasa akan keluar untuk mengundi kali ini, kerana kita juga tahu ramai yang tinggal di Singapura, di Negeri Sembilan. Jadi apakah mereka bersedia untuk pulang selepas beraya? Dan ada yang tidak boleh pulang sama sekali. Ya, baik. Terima kasih Profesor Dr. Shiva Murugan Pandian, iaitu penganalisis politik dalam membicarakan mengenai perkembangan semasa PRN Johor.